Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karista R. Pratiwi dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Pastinya kalian semua pasti sudah tahu apa itu COVID-19. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara ringkas pengertian beserta upaya untuk mengurangi virus yang sedang marak di sekeliling kita. Ayo kita lebih lanjut. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019 dan kini telah menyebar luas ke beberapa negara. Bila kamu mengalami demam suhu tinggi, sesak napas, batuk, dan nyeri tenggorokan, segera periksa ke dokter ya. Tahukah kamu, cara menghindari paparan virus COVID-19 mudah sekali. Hanya menerapkan 5M. 5M itu apa saja? 5M COVID-19 antara lain 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Membatasi interaksi, dan jangan lupa gunakan hand sanitizer. Memakai masker di luar rumah itu sangat penting karena dapat mencegah virus corona. Mencuci tangan dengan air mengalir, manfaatnya antara lain, mencegah beragam penyakit, dapat membunuh kuman. Menjaga jarak, minimal 1 meter. Menjauh dari kerumunan, kegiatan seperti pada gambar dapat memicu penularan virus corona. Mengurangi interaksi. Imbauan pemerintah untuk membatasi kontak fisik antar masyarakat tidak akan efektif dijalankan tanpa ketegasan dan pemantauan secara terus-menerus. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.